Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dewi Rudini. Di video kali ini aku akan mereview satu penginapan yang direkomendasikan oleh salah satu teman online nih. Penginapan ini juga sangat ramah di kantong karena rate per malamnya hanya 100 ribuan saja. Tapi jangan salah, walau hanya 100 ribuan, tapi penginapan ini selalu full book di akhir pekan loh. Banyak juga wisatawan asing yang menjadikan penginapan ini favorit mereka. Gimana? Sudah siap aku spill tempatnya? Tonton video ini sampai akhir ya. Aku akan mengulas semuanya satu per satu. Nah, yang berbeda di perjalananku ke Jogja kali ini adalah aku memutuskan untuk jadi anak KRL nih. Perjalanan dari Purworejo ke Jogja ditempuh sekitar 1 jaman saja. Dan akhirnya sampai juga di stasiun Tugu. Dari stasiun Tugu menuju ke penginapan membutuhkan waktu sekitar 15 menitan saja dengan menggunakan mobil ya. Untuk lokasi penginapannya sendiri sangat mudah dicari karena sudah ada di Maps. Yuhu, kita sudah sampai di lokasi. Selamat datang di Sono Sewu Guest House. Sono Sewu Guest House ini tepatnya berlokasi di Jalan Kesejahteraan Sosial Sanggrahan Kasihan Bantul, Yogyakarta. Kurang lebih hanya 7 menitan saja ke area 0 km Jogja. Dan gak jauh juga dari pasar tradisional Ngasem, wisata Taman Sari, dan Alun-Alun Kidul. Pertama sampai dan lihat penginapan ini, ambience-nya adem, tenang, nyaman, asri, dan Jogja banget. Banyak sudut-sudut estetik yang bisa kalian manfaatkan untuk berfoto dan mengabadikan momen bersama orang terkasih. Nah, seperti biasa, kita check-in terlebih dahulu ya. Untuk resepsionisnya berada di area depan, gak jauh dari gerbang masuk. Dan sekarang aku akan spill rate per malamnya. Di Sono Sewu Guest House ini, aku pesan langsung di tempat ya. Pesan kamar dengan tipe superior. Dan rate-nya ada di Rp175.000 per malam. Dan ini sudah include sarapan berupa roti plus minuman hangat seperti teh dan kopi yang bisa kalian ambil di dapurnya langsung. Di sini ada beberapa pilihan kamar ya, ada ekonomi, standar, superior, family, twin, dan triple. Aku akan cantumkan rate beserta kontak person admin mereka di kolom deskripsi ya. Oh ya, satu lagi, di Sono Sewu Guest House ini juga melayani sewa motor dan mobil. Untuk keterangan yang tertera sih, harga rental motor per 24 jamnya hanya Rp80.000 saja dan rental mobilnya Rp500.000 per 12 jam. Gimana, mantep gak tuh? Sebelum kita menuju ke kamarnya, aku akan kasih lihat ke kalian dulu suasana sekitar yang benar-benar adem dan homey banget. Kalian bisa duduk-duduk santai sembari menikmati secangkir kopi. Pokoknya kalian akan mendapatkan pengalaman menginap yang berbeda di sini. Sekarang waktunya kita ke kamarnya. Kamar tipe superior yang aku dapatkan ada di bagian belakang nih.
Dan ini dia kamarnya, dari ukuran kamarnya nggak terlalu luas ya, biasa aja. Cuma cukup bersih dengan bed queen size yang pas untuk dua orang dewasa. Kemudian selain itu sudah ada kamar mandi dalamnya juga nih, dengan shower air hangat dan kloset duduk. Di sini kalian hanya akan mendapatkan 2 buah sabun batang tanpa sikat maupun pasta gigi. Tetapi sudah disediakan 2 handuk ukuran sedang. Nah, seperti ini tampilan keseluruhan kamarnya ya. Buatku oke kok, cukup nyaman untuk kamar dengan rate 100 ribuan. And next, kita bergeser ke bagian dapurnya nih. Di Sono Sewu Guest House ini ada dapur lengkap dengan perlengkapan masak dan peralatan makan minumnya juga. Sudah disediakan 1 kotak berisikan roti tawar dan selai. Kemudian ada kopi, teh, dan gula juga. Kalian bisa masak di sini ataupun meminjam peralatan makan, asalkan dicuci dan dikembalikan kembali ke tempatnya ya. Di sebelah dapur ini ada ruang duduk yang dapat kalian pergunakan untuk nyantai sembari baca buku atau ngopi bareng teman dan keluarga. Nyaman banget kan? Udah mirip pulang ke kampung gitu, nginep di rumah Simba. Dan ini bagian luarnya. Dan oke, sampai di sini dulu video kali ini. Di video selanjutnya masih di Jogja lagi ya. Aku akan ajak kalian muter-muter Jogja seharian dan merekomendasikan wisata murah meriah, juga tempat makan yang bisa kalian masukkan ke dalam list liburan kalian di Jogja. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dadah.